Ampunkan dosa kami semua, wahai Allah Tuhan kami. Ampunkan dosa semua umat Islam dalam dunia, wahai Allah. Ampun dosa semua Islam dalam dunia, wahai Allah Tuhan kami, yang sedang mendengar doa kami. Ampunkan dosa kami semua, ya Allah. Kehidupan hidup kami semak berlalu hari demi hari. Setiap nikmat dan kebaikan kau beri pada kami tidak berhenti-henti. Tapi wahai Allah, betapa zalim dan dosa-dosanya kami. Kami telah jauh daripada perintah-perintah-Mu. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Berilah hati kami sentiasa bersyukur pada nikmat yang kau beri pada kami. Wahai Allah, Tuhan kami yang tak berhenti buat baik pada kami, maafkan kami semua. Maafkan semua Islam, kami bertaubat pada kita tidak hidup untuk pujian dan penghormatan orang. Kita hidup untuk Allah sayang. Semoga Allah merahmati Ustaz Abid Yu. Amin. Sejak bila buat kebaikan jadi satu dosa? 2-3 hari ni viral kisah Ustaz Abid Yu kena tuduh macam-macam sampai kena pi buat laporan dekat balai polis. Soalan aku, sejak bila buat kebaikan ni jadi satu dosa? Aku selalu teringat satu benda yang Ustaz Abid Yu selalu cakap. Sampai hari ni melekat dalam kepala aku yang solat ni bukan sebab kita baik, tapi sebab kita nak Allah sayang kita. Memang semua orang boleh cakap benda yang sama sebab benda tu simple. Tapi adakah semua orang boleh bagi impact yang sama macam mana Ustaz bagi dekat aku? Hang kena faham, Ustaz tolong orang, Ustaz rakam, Ustaz post, semua tu bagi impact kat orang-orang macam aku. Jadi rasa nak tolong masyarakat kita sendiri, jadi rasa sayang satu sama lain, tak mengira bangsa, tak mengira agama. Tu impact yang Ustaz bagi. Dan semua tuduhan kat atas Ustaz ni sebenarnya berlandaskan soal iri hati dan dengki. Jadi ingatlah, ambil pengajaran, beringat dan berdoalah agar kita dijauhkan dengan orang-orang yang dengki dan iri hati dengan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat berpuasa.